Datang kajian tazkiyatun nafs ya, mendadak semua orang tuh hatinya busuk. Ketemu ada orang lagi nangis-nangis gitu. Kata dia, kurang bersyukur nih. Kurang bersyukur nih. Kenapa masnya kok nangis? Dalam hatinya ada tambah tuh, kayak aku dong sabar. Aku mau datang pengajian, tapi tiba-tiba di situ motorku nabrak mobil orang. Aku jadi gak punya uang gimana? Gitu. Itu adalah ujian dari Allah. Akan diganti dengan terbaik. Coba kita coba berpikir baik dulu. Mana? Motornya yang mana? Itu kan mobil gue. Mau marah udah terlanjur harus bilang sabar. Akhirnya tersenyum kan? Gimana ceritanya? Kok lu bisa gue?